apa Yan? Halo. Main dulu. Oke, good luck. Oke, okay, see you. Hari ini itu ada tugas. Tugas? Kan kamu selalu lupa. Apa sih yang kamu ingat selain aku? Selin. Aku salah. Salah dong. Kamu pikir, kalau nggak ada aku, mungkin kamu udah drop out. Terus, nggak bakal ketemu. Aku deh. Iya kan? Iya kan? Jangan lupa PR halaman 17 sampai halaman 27 dikumpulkan besok. Banyak bener sih Pak PR-nya. Aduh, malah susah-susah lagi. Ini nih, nih. Ini nih, nih ya. Ini masternya matematika. Kamu tinggal minta diajarin aja sama dia. Ya sudah. Selamat siang. Siang. Tahu nggak punya pacar master matematika? Aku baru tahu kamu suka gambar. Aku pernah dibully gara-gara upload itu. Katanya aku nggak paham apa-apa soal sci-fi. Makanya cuma kamu yang tahu soal ini. Papaku pengen banget bikin film sci-fi. Katanya dia bosen jadi sutradara iklan mulu. Jadi selama ini yang ngeracunin kamu soal Star Wars itu apa kamu? Mungkin papa udah bisa baca masa depan.
kelak akan ada cowok yang jatuh cinta sama aku karena aku ngefans sama Han Solo. Oh iya, dulu papaku pernah bilang. Apa tuh? Ubah aja mitologi klasik ke cerita sci-fi. Nih, contohnya, anggap aja mereka ini Pandawa. Yang ini Bima, yang ini Kurawa, terus Sung Kuningnya yang ini. Stop. Kayaknya sekarang aku tahu mesti ngapain. Thanks ya. Kamu udah ngasih nyawa ke fantasi aku. Hadiahnya? Gak tau. Mau dong. Oke. Tunggu di sini. Oke. Tahu sih aku suka. Kita jalan udah hampir 6 bulan, Ran. Kapan kamu bakalan terus terang ke mama kamu sama hubungan kita? Kalau mama gak setuju, kita dilarang pacaran? Masa kamu tinggal di mana aja aku gak tahu. Tiap kali aku anterin kamu ke sini, aku khawatir. Kamu mau kan? Sabar demi aku. Hati-hati, Ran.
Tumben pulang malam. Mama kenapa, Ma? Gak bawa apa-apa kok. Gak apa-apa. Ma, please. Kenapa, Ma? Nanti kalau memang sudah waktunya, Mama pasti cerita sama kamu. Tapi kalau sekarang, Mama punya tugas buat kamu. Tante Linda tuh lagi di Bandung. Kamu jemput ya di hotel. Iya. Akan udah nyampe di lobi. Ya. Akan tunggu di bawah ya. Oh, Mas, ini ruang khusus. Mas, tapi di dalam ada pacar saya, Mas. Sebaiknya, Mas, tunggu di lobi sudah. Mas, please, bentar aja, Mas, saya ada keperluan. Apa sih itu? Dari tadi ganggu aja. Temen om, ini saya matiin. Pikir gua bego, main kertak dia, padahal kartunya hancur. Ya gua sikat, miskin dah lo. Sorry banget ya, seharian aku ketiduran. Kayaknya aku kecapean deh abis kita jalan bareng tadi. Kecapean? Oke. Oke. Terus? Cewek yang ada di foto ini siapa? Hah? Kamu ngigau sambil jalan ke hotel?
aku bakalan jelasin. Jelasin soal apa? Soal gue gak boleh balik ke rumah lo. Karena mama lo lebih setuju lo pacaran sama om-om tua bangka yang dompetnya jauh lebih tebal daripada dompet gue gitu. Aku gak tahu mesti mulai dari mana buat jelasin. Gak perlu. Apa yang gue lihat tadi itu udah cukup buat jelasin siapa lo sebenarnya. Ran, ngapain lo nangis? Hah? Lihat gua! Lo mau playing victim? Gua yang korban, Ran, bukan lo! Ini bukan salah lo. Ini salah gua. Salah gua karena gua terlalu bego percaya dengan apa yang kita jalani selama ini. Lu sama gua gak ada hubungan apa-apa lagi. Ar, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Please kasih aku waktu, Ar. Ranti. Rani, Beko. Berapaan semalam? Maksud lo apa ngomong gitu? Yalah, Ran. Dipegang sama om-om gitu aja mau. Masa sama kita enggak sih? Iya, jual mahal amat sih lo, Ran. Kita-kita udah pada tahu lagi. Ran, sabar. Rani. Gue tahu gue salah, Ar. Tapi apa iya lo berhak ngancurin hidup gue? Lo lagi ngomongin apa ya? Gue gak ngerti. Lo bahkan gak ngerasa bersalah sedikit pun setelah lo nyebarin foto itu.
mesti speak up, Ran. Bilang ke mereka kalau itu memang bukan foto lo. Ran, bener kan? Itu bukan foto lo kan? Gue lagi gak mau bahas itu dulu. Ran, gue tahu lo sedih. Tapi gue cuma mau mastiin satu hal. Tolong jawab gue. Itu bukan foto lo kan? Halo? Ran? Penting banget ya buat gue jawab. Ya iyalah. Kenapa penting? Ya penting lah. Kan gue gue udah ganggu waktu lo ya. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Ayo, perkenalkan diri. Halo guys, nama saya adalah. Jadi kalian nonton dong YouTube-nya Gibran. Berarti kalian tahu dong. Salam Gibran, salam apa? Seumur-umur bapak ngajar di sini. Ini perkenalan yang paling norak. Sudah. Duduk sana, samping Rani. Tuh. Ya, samping Rani. Halo, salam Anjay. Anjay. Oke. Buka halaman 219. Bab tentang fungsi limit. Datang seenaknya dan turut campur urusan rumah tangga kami. Salim, kamu itu menikahi adik Mbak. Jadi Mbak ini berhak buat. Ini urusan rumah tangga kami. Urusan kami. Dan saya tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan Mbak. Salim, kita belum selesai bicara. Salim. Aku harus kasih pelajaran ke papa, Ma. Aku... Jangan. Kamu pulang aja ya. Ma, aku gak terima mama diperlakukan kayak begini. Aku harus... Pulang, sayang. Pulang ya. Ma, aku... Kalau kamu benar-benar sayang sama mama,
kamu pulang ya. Mama mohon. Pulang ya. Ding! Salam Anjay. Eh, kurang senyum itu adalah tanda dehidrasi. Gak lucu, tau gak? Ganjay banget sih. Nah, gue cuma bercanda. Gua gak butuh dibercandain. Ngerti lo? Tapi es teh manis. Sorry. Kayak gitu orangnya. Ya, tapi gue yang salah. Kalau bisa, gue ikutin dia ke rumah sampai dia maafin gue. Ya ampun, Gibran. Kayaknya gak usah segitunya juga kali. Soalnya, dia tuh gak cuman kayak gitu ke lo. Ke semua orang juga kayak gitu. Ya makin kepo lah gue. Masa iya? Ada anak yang gak bisa senyum sama siapapun. Udah, gue cap dulu lah. Ya, salam Anjay. Gati ya. Jadi maling kamu. Ma, jam itu dibeli pakai duit papa. Aku pilihin jam itu spesial buat ulang tahun mama. Aku gak terima lihat mama jalan sama Om Salim pakai barang pemberian papa. Rani, kamu gak usah ngomongin masa lalu. Papa kamu sudah tidak ada. Tapi bukan berarti mama bisa ngecehin papa kayak gini kan? Ngelecehin? Kamu bilang ngelecehin? 3 tahun mama jagain papa di rumah sakit. Setiap malam mama rela tidur di lantai. Setiap hari bohongin papa kamu, bilang kita baik-baik saja. Padahal, tukang tagih utang setiap hari datang ke rumah, maki-maki mama. Kamu pikir hidup seperti itu? Ya itu gak lantas bikin mama berhak punya kelakuan kayak pelacur. Tampar, Ma. Ayo tampar lagi. Papa udah gak ada. Aku juga udah gak berharga lagi buat Mama. Hancurin aja sekalian hidupku, Ma. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Rani. Rani, tunggu. Rani. Rani, Mama perlu ngomong sama kamu, Ran.
aneh. Gak ada yang perlu diomongin. Mama bukan mama yang aku kenal. Ran. Ngapain di sini? Gua nggak tahu hidup lu sekacau apa. Tapi kalau lu butuh temen untuk ngobrol, gue bisa jadi teman itu. Halo. Hai. Sorry ganggu. Lo lagi sibuk? Kenapa? Soal tadi ya? Udah lo tenang aja. Rahasia lo aman sama gue, oke? Lo ini bisa ngebaca pikiran ya? Yep. Gue setengah mutan dan setengah manusia. Gue itu adalah pembaca pikiran yang paling anjay di muka bumi. Itu loadingnya lama ya? Maksudnya? Ya, kita ini udah kenal selama seminggu. Duduk satu bangku. Lu baru kali ini ketawa. Aduh, gak sopan tau. Iya, sorry. Baru jutek sama lo. Maaf banget ya. By the way, makasih buat yang tadi. Ran, anytime. Kalau lo butuh ngobrol, lo bilang ke gue. Gue temen lo. Oke? Makasih ya. Rani, Mama mau minta maaf. Mama tahu kamu sudah lama pengen sepatu ini. Oke, Mama jalan dulu ya. Asli kok. Gampang lagi dapet barang begituan. Ya, asal lo mau jual diri aja. Ups.
ngomong apa lo barusan? Iya lah, Ran. Punya sepatu mahal aja belagu banget. Mending kalau duitnya halal. Hati-hati lo ya kalau ngomong. Lo yang masih hati-hati sama hidup lo sendiri. Pengen kelihatan keren aja sampai harus ngelompok sana sini. Kasian kali nama kita, Ran. Kurang ajar lo ya! Rani yang nampar duluan, Bu. Terus Loli kepancing. Terus ya. Gitu. Benar, kamu nampar duluan. Ibu tanya. Benar kamu nampar duluan, Rani? Benar, Bu. Tapi ikut Ibu ke kantor sekarang. Sekarang semua pada bubar. Masuk kelas semua. Rani, kamu ikut saya. Yaudah, nanti buku-buku ini kamu masukin aja dalam, disesuaikannya dengan kategori bukunya. Gip. Apa? Kerjaan gue belum kelar. Udah, nanti gue bantuin, ayo. Gip. Udah, tenang aja. Tuh. Duduk. Kalau perut kosong itu, nanti gak punya energi buat senyum. Emang penting banget ya senyum gue? Wah, penting dong. Karena senyum itu adalah lengkung yang bisa meluruskan banyak hal. Ayo, dimakan. Untuk sementara memang cuma du-du-du aja. Tapi lagu ini udah 3 tahun sama gue. Tapi gue gak bisa nemuin lirik yang pas. Tapi nadanya tuh lengket sama otak gue, jadi ya, yeah, why not? Hey. Lo ngapain? Lo mau ngapain sih? Coba lo ulangin yang barusan. Oke. Na 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 na
Ngapain sih? Lihat. Wow. Ini bagus loh. Coba nyanyi. Yip, suara gue itu nadanya udah semua, gak ada enak-enaknya, jadi lo aja deh yang nyanyi mendingan. Lah, kan lo yang nulis lirik, berarti lo harus bertanggung jawab. Yip. Ayo, ayo, please, please, please. Satu kali aja. Hmm? Ya, sekali aja. Ingin ku salahkan waktu yang menuntunku mengenalnya, tinggalkan jejak sakitnya hingga bermalam-malam. Walau manis sempat singgah tepat sebelum aku kalah, dalam sesak hatiku selalu bertanya, masihkah dia mengingatku saat dia sendiri, atau saat dalam dekap mesra kekasihnya, masihkah ada namaku di dalam hatinya? Terhapuskah semua jejak itu di benaknya? Tertahan mulut yang terbungkam, lantunkan bait-bait pahit yang letihkan hati. Mentari kini hitam legam, sepekat peri yang kutelan. Dalam sesak hatiku selalu bertanya, masihkah dia mengingatku saat dia sendiri, atau saat dalam dekap mesra kekasihnya, masihkah ada namaku di dalam hatinya? Terhapuskah semua jejak itu di benaknya? Sorry, Gip. Ya, 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 gua ngerti kok. Sorry banget. Gue bapernya malu-maluin. Selamat siang anak-anak. Siang. Hari ini Pak Wagino gak masuk. Ada tugas buat kalian. Siapkan kertas untuk kuis. Materinya bab yang minggu kemarin ya. Fungsi limit. Mampus gue. Gue pikir besok. Gue belajar. Beneran ya, Gip? Gue bener-bener ngandelin lo. Kali ini tempat duduk kalian ibu acak ya. Oke. Okay. Loli, kamu ganti dengan Bobby. Arkan, kamu bisa tukeran dengan Desi. Gibran, kamu bisa mundur ke tempatnya Tora. Tora, kamu ke tempat Neni. Neni, kamu ke tempatnya Gibran. Anggia, kamu pindah ke tempatnya Debbie ya. Oke, kita mulai ya. Thank you.
10 menit lagi ya. Lo apa sih? Hah? Lo kan gara-gara sama gue. Anak baru pasang berlaku lo. Siapa di antara kalian yang bikin gara-gara? Saya, Bu. Siapa di antara kalian yang saling serobot waktu pindah tempat duduk? Iya, Bu. Kalian jangan bikin bingung Ibu ya. Siapa di antara kalian yang bikin contekan ini buat Rani? Gibran, ini kan contekan ini buat Rani. Iya, Bu. Iya, benar. Tapi kenapa hasilnya Rani ini kok bisa sama persis ya dengan hasilnya Arkan? Lah, emang iya, Bu. Bukan? Benar kan ternyata? Ya, kalau benar mau diapain, Bu? Kalau benar kalian semua dihukum. Lah, kok benar dihukum? Tahu nih. Jadi intinya, tempat ini adalah tempat yang paling dibenci sama orang, tapi nggak rela dihilangin. Kok sama ya? Ada nih cowok yang gue kenal. Dia itu benci banget sama cewek. Benci setengah mati. Nganggep dia sebagai sampah. Tapi gak rela kalau cewek ini ngilang karena dia itu deket sama cowok lain. Siapa ya? Woi. Woi. Apa? Kenapa lo nyelot dari tadi? Mau kita kelarin urusan kita sekarang, ha? Oke. Gue mah gak takut. Gue kira lo takut. Kenapa gue harus takut? Oh, oke. Lo belum pernah lihat gue gerak, kan? Hmm? Lo belum pernah lihat Muhammad Ali, kan? Pernah lihat Michael Jackson, gak? Petinju atau pendukung calon gubernur. Jadi sekarang Arkan, lebih baik kamu sekarang pindah toilet bantuin Rani. Sekarang. Udah sini. Biar gue aja yang beresin. Istirahat aja di situ. Ada apa sama lo hari ini, Ar? Kenapa kita bisa ada di sini? Jawab gue, Ar. Supaya gue gak akan pernah nanya lo lagi. Ngupain lo apa enggak? Gue tau gue salah. Salam anjay! Hey, kok mukanya kucel gitu sih?
cantiknya jadi hilang. Ya senyum. Bu Ida sudah siapin teh manis tuh. Gimana kalau kita minum sebentar biar tenang, ya? Ya. Sebentar lagi kita sampai. Habis. Udah tenang aja. Gua ada power bank. Where is it? Ini dia. Nah, bentar lagi nyala ya. Tenang aja ya. Yuk. Hati-hati. Ran, gua ngajak lo kesini itu untuk lihat sunset, bukan langit. Ini mah di atap rumah gua juga bisa. Mood gua emang lagi gini, Gip. Kenapa? Gara-gara soal tadi ya? Sunset itu emang indah sih, tapi cuma muncul sementara. Sedangkan langit, dia selalu ada buat kita. Walaupun kadang cerah, kadang mendung, kadang gelap, dan kadang panasnya ampun-ampunan. Tapi kita gak akan pernah bisa lepas dari langit. Langit itu lebih real gua daripada... Gue suka sama lo. Gue mau lebih dari sekedar teman. Menurut lo gimana? Thank you.
Gue tahu apa yang bikin lo gak bisa ngejawab. Sorry, koreksi. Gue tahu siapa yang bikin lo gak bisa ngejawab pertanyaan gue. Ran. Rani. Terus niat gue. Kasih gue waktu untuk ngebuktiin kalau gue ini lebih baik daripada Arkan. Lu gak tahu gue yang... Ran, gue bukan sunset. Dan gue juga bukan langit yang menarik buat lo. Tapi gue janji, gue akan selalu ada buat lo. Bentar. Pa, HP-nya Gibran mau mati nih. Nanti Gibran telepon lagi ya. Yuk, Pa. Ya. Aja kamu. Telepon gak diangkat. Maaf om. Handphone saya kebawa temen. Udah lihat semuanya. Sekarang gue tahu kenapa Arkan ninggalin lo. Gue bisa ngerti kok. Kalau lo juga ninggalin gue. Ran, jelasin semuanya ke gue. Biar gue punya alasan untuk pergi. Atau ada buat lo. Kalian ingat dua pertemuan terakhir? Kalian nekat menerobos. Itu salah saya, om. Saya panik. Saya takut rumah ini disita. Makanya saya maksa masuk waktu om lagi main judi. Justru itu yang mau saya bahas. Guru spiritual saya bilang, anak kamu ini bahoki.
Oke. Oke, gimana kalau pelunasan rumah ini kita pakai cara lain? Gini. Kamu cukup temani saya setiap saya main kartu. Kedatangan kamu akan saya hitung seperti hari kerja. Separuh jadi gaji kamu, separuh lagi buat mencicil utang ayah kamu. Cuma nemenin doang. Gak ada yang lain kan, Om? Di dunia ini yang paling seksi buat saya cuma main kartu dan uang. Bukan perempuan. Rani, kamu nanti diomongin orang loh. Kamu terima tawaran ini atau saya gak akan kasih kelonggaran lagi lain waktu. Pak Andre, tolong jangan libatkan anak saya. Saya ambil, Om. Berapa kali saya harus nemenin Om? Jadi selama ini gue gak pernah ngapa-ngapain. Selain nemenin si Om penjudi yang percaya banget sama tahayul itu. Ini semua dipinjemin sama dia. Supaya gue gak malu-maluin setiap kali gue nemenin dia. Utang bokap lo sekarang sisanya berapa? Masih nyisa 200 jutaan, Gip. Masih panjang gue harus kayak gini. Harus seperti ini ya? Lo gak bisa cari cara lain? Kalau dari dulu gue tahu caranya, lo gak bakal ngeliat gue kayak gini, Gip. Ya, Ran. Lo harus berusaha, kan? Semua orang kalau punya masalah, pasti mereka cari cara lain. Gue aja kalau punya masalah, gue cari... Gue cari dan kalau gue bisa, lo pasti bisa kok. Lagian sampai kapan lo gini? Tolong jangan samain hidup gue sama hidup lo. Gue ini beda. Gue gak milih hidup kayak gini, Gip. Lo gak tahu susahnya jadi gue. Capek sama hidup gue. Gue kan udah bilang sorry. Lo marah ya? Udah malam. Lebih baik gue pulang dulu. Gip, please jawab. Marahnya sama gue.
Kamu udah gila dandan kayak gini? Saya kembaliin ini. Saya mau berhenti, Om. Enggak. Saya kasih kamu waktu 10 menit. Kamu dandan. Saya tunggu. Om, saya benar-benar... Saya kurang baik apa sama keluarga kamu? Kamu masih bisa tinggal di rumah kamu sendiri. Sampai sekarang juga saya nggak pernah kurang ajar sama kamu. Tahu diri dikit dong jadi orang. Jadi ini orangnya, Ran. Kip, mau ngapain di sini? Kamu macam-macam sama saya. Apa ini? 200 juta kan? Silakan dihitung. Mulai hari ini, utang Rani sudah lunas. Tenang aja, halal kok. Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya ada urusan sama Rani. Dan utang Rani sudah lunas, jadi Om nggak bisa ganggu dia lagi. Om tahu diri dikit dong jadi orang. Sebanyak itu dari mana? Gua jual semua peralatan studio gua. Tapi gua bisa kok nabung untuk dapetin peralatan itu lagi. Cuman gua nggak bisa nunda ngelamatin hidup orang. Gua nggak tahu mesti balas dengan cara apa. Dengan hidup benar? Udah cukup. Oh. Gibran, lama tak bersua. Sehat-sehat. Ini siapa? Ini yang Gibran ceritain, Om. Oh iya. Rani. Silahkan duduk. Pesan minum apa tadi? Teh ya? Teh. Oh ini Rani? Ya. Oke, Rani gini. Ini Gibran, ponakan saya yang paling ganteng ini udah cerita tentang kamu ya. Restoran ini kan rame, banyak pengunjung sibuk, kita kurang orang. Nah, kita ada lowongan nih. Ada lowongan di sini yang jadwalnya itu cocok ya buat anak sekolah kayak kamu. Tapi kalau kerja di sini harus kerja keras, oke? Kenapa? Saya ini orangnya tegas ya. Sebagai pemilik restoran saya orangnya tegas. Wali Kota Bandung aja takut sama saya. Gimana? Mau kerja di sini? Terserah kamu, mau? Iya, Om. Saya siap. Kalau mau, kamu bisa mulai kerja besok. Oke? Mulai besok kamu kerja. Nah, ini ada kartu nama asisten saya. Kamu kontak dia secepatnya. Dia akan ngurus semua urusan kamu untuk besok mulai kerja. Oke ya? Oke, Om. Om orang baik kan? Om baik, Om. Baik, sukses. Oke ya? Kemudian aku terus. Oke, Om. Makasih, Om. Oke, sukses ya. Siap kan? Siap. Thank you, Gil. Ya.
ibu wali kelas anak ini. Ini Rana. Miskin-miskin dalo. Sama tahu kan kelakuannya dia di luar sekolah itu gimana? Tapi bukan berarti lu berhak buat nyolong foto dari HP gue. Terus nyebar ke semua orang, ngerti lu? Oke, soal foto itu gue emang salah. Tapi emang semua orang perlu tahu kan? Lu mau sekolah kita? Semua orang? Lu bilang semua orang? Dengar ya, lu gak usah sosokan jadi juru selamat sekolah. Lu tahu, ini bukan buat semua orang. Ini buat diri lu sendiri, ego lu sendiri. Tapi gue tahu pasti. Lu orang pertama yang nyebarin video itu di grup WhatsApp. Kenapa? Kenapa lu lakuin ini semua? Karena lu cemburu. Gua lebih milih Rani daripada lu. Gitu. Gua benci sama lu. Saya tidak bisa berbuat banyak. Dan saya tidak terima kamu dibeginiin. Ibu memang selalu suka menghukum kamu, Rani. Tapi bukan berarti ibu tuh benci sama kamu. Kamu kalau ada masalah, jangan segan-segan menghubungi ibu ya. Pagi anak-anak. Maaf kalau gue pernah salah ke kalian. Meskipun gue gak tahu salah gue apa, gue bukan pelacur, tapi gue yakin kalian lebih percaya sama video itu daripada penuturan gue sendiri. Gue gak tahu kenapa dan siapa orang yang nyebarin foto dan video itu. Semoga cukup gue aja yang ngalamin semua ini.
cukup gue aja yang ngerasa diasingin, dibenci, dan gak punya siapa-siapa di sekolah ini. Rani terpaksa di drop out gara-gara kasus video itu. Ya, Jan? Halo. Sebenarnya dulu gue deket banget sama Rani. Tapi sejak foto itu nyebar, gue... Lo tahu masalah sebenarnya. Makanya gue kemari. Siapa tahu ada hal yang lo lebih tahu daripada gue. Semua yang gue tahu tentang Rani sudah gue rekam. Cuma di sini. Cuman gue nggak tahu gue harus upload atau enggak. Banget sama Rani. Yaudah yuk, ke rumah Rani yuk. Lo tahu rumahnya? Ya iyalah. Jahit. Yuk. Iya, tunggu tuh. Aku mau minta maaf karena selama ini aku udah ngikut ngasih masalah buat kamu. Kamu tahu dari mana aku kerja di sini, Jen? Oh. Kamu dulu deh. Aku cuma mau bilang kalau lu ngapain kesini? Lu mau ngerusak hidupnya Rani lagi? Hah? Gua gak pernah ngerusak hidup siapapun. Gip. Ran, Loli sudah cerita sama gua. Foto yang pertama kali kesebar itu dari handphonenya dia nih, dia. Dengar ya, pertama, lu ngaco. Dan lu gak tahu apa-apa soal foto itu. Dan yang kedua, gua gak punya urusan sama lu.
Siapapun yang nyakitin Rani, dia berurusan sama gua. Sedikit. Run. Gua salah. Gua lepas kendali. Gua brutal, gua arogan, gua semena-mena. Apapun jelek-jeleknya yang lo mau tuduh ke gua minta maaf. Dan makin melunjak sejak kamu dekat sama teman kamu yang berlaku itu. Black. Thank you.
cepat sembuh ya. Arkan, kamu yang telepon ke rumah ya? Terima kasih. Arkan, saya keluar dulu ya tante. Dari mana aku di sini? Gibran, teman kamu tadi mampir ke rumah. Rani, kamu nggak perlu takut. Kami sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan kesalahan kami. Itu demi kamu, demi Arkan, demi istri saya. Kita pernah kacau, tapi kami punya kesempatan untuk memperbaiki ini semuanya. Jangan pernah membenci mama kamu. Ini salah. Saya minta maaf. Om Salim dulu pacaran cukup lama, tapi Om Salim terpaksa menikah sama mamanya Arkan, dan Eyang yang minta mama nikah sama papa. Mama minta maaf ya Rani, lama ini udah nyakitin kamu. Ma, udah, lupain semuanya. Aku sayang sama mama. Selamat siang, Pak. Ya. Kami dari Polrestabes Bandung. Boleh Bapak ikut kami? Serius sama lo. Sorry. Gue udah posting video lo tanpa seizin lo. Tapi gue setuju sama sikap lo. Gue juga bagian dari orang yang bikin Ranjir kayak begini. Gue harus pakai akun gue. Supaya tadinya orang bersikap sama anjingnya kayak gue. Jadi mau ngedukung lo. Terus, setelah ini apa? Gue punya rencana buat balikin Rani ke sekolah. Perlu ngomong panjang lebar lagi, oke? Buat kalian yang sudah nonton videonya di Facebook Arkan pasti ngerti. Tapi gue cuma ngingetin aja. Kalau kejadian di Rani itu masih bisa terjadi sama kita semua. Gibran, maksud lo apa sih ngomong kayak gitu? Nggak semua dari kita tuh cabe-cabean kayak Rani. Maksud gue, kita semua itu bisa jadi korban dari ketidakadilan sekolah. Sekolah ini yang cuma mentingin kecitraan
daripada mentingin. Sebenarnya murid-murid ini masalahnya apaan sih? Mereka nggak tahu kok. Sama persis kayak pikiran lu itu yang picik. Yang kerjanya tuh cuma nuduh dan mikirin kecitraan yang sok suci itu. Tuh guys, kita tuh memang pernah salah sama Rani. Tapi kalau kekampretan ini kita nggak benahi, selain Rani, gue, elo, siapapun bisa ditendang dari sekolah ini. Ya, tanpa mereka tahu itu benar atau salah. Makanya gue mau demo. Dan kalian yang punya nyali untuk demo sama gue, ayo kita teriak. Salam Anjay! Salam Anjay! Salam Anjay! Salam Anjay! Apa-apaan ini? Anjay, Anjay, Cacay! Mau ngapain kalian ini? Pak! Kita mau demo, Pak! Demo? Ya, Pak! Kalian mau demo? Ya, Pak! Saya ikut! Bapak Jai! Bapak, ibu-ibu, agar semua tahu, kalau saya tidak mengambil tindakan tegas, sekolah ini akan dianggap tidak bermoral. Itu artinya, anak-anak ibu-ibu semua dianggap tidak bermoral juga. Saya atas nama ketua komite di sekolah ini sangat kecewa dengan alasan ibu. Citra sekolah ini harus tetap baik, Bu. Itu wajib hukumnya. Tapi harus tetap berproses berkeadilan. Saya menyimak, Bu, dari apa yang tadi dituturkan Pak Wagino dan juga Ibu Ida. Tapi ibu bahkan sama sekali tidak memberikan kesempatan koreksi, tentang dialog. Pak. Saya ajak dialog, Pak. Bukan dialog, Bu. Tapi ibu punya keputusan sendiri sejak awal tanpa menggali apa yang sesungguhnya terjadi. Itu bukan dialog. Bu, ibu menghukum drop out Rani dari sekolah ini karena kasus video. Apakah ibu juga menghukum orang yang menyebarkan video ini? Baik, Bu. Saya ini seorang pengacara. Saya akan memberikan waktu kepada ibu untuk meninjau kembali kasus ini. Dalam jangka waktu seminggu, ibu tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi kami. Atas nama komite, saya akan membawa ke jalur hukum.
Anjay. Halo, Anjay. Hai. Kenapa sih lu ngebut temu? Jangan salah lu, bro. Justru dia nih otaknya. Padahal katanya suruh ya kemarin. Iya. Enggak. Bagi gue, yang paling seru itu waktu lo ketahuan. Terus sekarang diskor. Oh iya? Itu anak memang gak anjay banget tuh. Sumpah. Yaudah lah ya, yang penting sekarang udah ketahuan. Siapa mikir? Hai. Kalau lu masih incar Rani, lu duduk di bangkunya. Kalau enggak, gue yang akan mati. Dan sampai dia jadi pacar gue, gue gak bakal menyerah. Salam aja. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Serendipity, menurut kamus Webster, artinya kebetulan yang menyenangkan. Kekacauan level bangsat ini secara kebetulan nyambungin lagi Rani sama mamanya, Arkan sama papanya, Rani sama Arkan. Gua sama... Gak sama siapa-siapa. Meskipun cuma kebetulan lewat dan kebahagiaan apesnya, tapi... Ya, gak tapi sih. Itu emang shit, man. Pahit. Gimana? Puas kalian semua tahu semua ini? Perasaan gimana, bahagia, sedih? Itulah. Gue benci sekelas sama orang yang sakit kayak kalian. Tai.
aku mau